Okay, hello guys, balik lagi di channel Frostfire. Okay, teman-teman, bertemu lagi bersama si Popo Boy dan Upin dan Ipin. Jadi, teman-teman, kita akan lanjut lagi petualang kami bertiga di Kampung Durian Runtuh, teman-teman. Okay, guys, kemarin itu kami memancing paus orca terbesar di Kampung Durian Runtuh, teman-teman, dan kami memakannya itu ya. Dagingnya lumayan enak juga paus orca itu, guys. Dan hari ini kita bakalan mancing lagi, guys. Ya, Upin, kita akan pergi ke laut dan bakal mancing, Kak Upin. Iya, Boboy, aku suka mancing, kata si Upin, teman-teman. Yuk, kita akan bersiap-siap dulu untuk pergi ke laut, teman-teman. Ini ada topi nelayan. Kita akan pakai, guys, supaya gak panas ya. Biar kepala botak si Upin-Ipin itu gak kepanasan, teman-teman. Makanya kita memakai topi nih. Oke, sudah memakai topi, guys. Dan oh, ini teman-teman, ini daging kemarnya. Ini daging paus besar, guys. Ayo langsung aja kita akan naik motor supra pergi ke sungai. Setelah itu, teman-teman, ke laut ya. Let's go. Oke, motor supranya aku yang ini di tengah, guys. Pip. Oke, Upin-Ipin berangkat ke sungai Kampung Durian Runtuh, teman-teman. Oke, Upin mulai naik pohon itu, teman-teman. Dan belok kiri, teman-teman. Di tadi semester ini ada sungai. Wih, mereka malah lewat jalan pintas, teman-teman. Oke, guys. Oke, tinggal belok kanan dan sudah sampai di sungai Kampung Durian Runtuh, teman-teman. Ini dia tempatnya. Kita bakal parkir motornya, guys, di sungai saja, di dalam air, teman. Biar supaya kita dapat ikan yang besar, langsung kami naiki ke motor supra kami ini, guys. Yo, let's go, guys. Kita akan ambil alat-alat pancingnya kami, teman-teman. Oke, ini dia lengkap banget, guys. Kita akan ambil dulu pancingan, guys. Pancingannya dua saja, kemudian perahu, guys, minimal tiga ya. Siapa tahu kita bakal memuat ikan paling besar, teman-teman. Sudahkah, Upin? Oke, mereka sudah siap. Ayo langsung saja kita akan naik perahu, guys, dan pergi ke laut ya. Oke, Upin naik bersama Boboiboy. Upin cepetan, Upin. Upin ambil perahu, Upin. Lama banget sih Upin nih. Kamu ngapain, Upin? Oh, dia lagi ambil perahu, guys. Ayo, Upin, kita akan berangkat saja duluan. Kita tinggal saja si Upin itu ya. Upin lama banget, teman-teman. Oke, gak sabar nih. Kita bakal dapat ikan apa, teman-teman? Kalian tebak ya. Siapa tahu kita bakal ikan paling besar dari ikan paus kemarin, guys. Yo, let's go. Upin, jangan dulu main pancing-pancing. Nanti kena di kepalanya Boboiboy. Oke, guys. Sudah dekat lautnya, teman-teman. Upin sudah senang banget ya. Dia gak sabar, guys, mancing lagi nih. Oke, guys. Ya, guys, tinggal di sini. Setelah itu pantai dan lautnya, guys, sudah dekat nih, teman-teman. Upin di mana, guys? Upin? Upin gak tersesat kan, guys? Ben aja sih Upin ya, teman-teman. Dan sudah sampai, guys. Ini dia laut di Kampung Durian Runtuh, teman-teman. Oke, kita akan berhenti dulu di sini, guys. Dan kita tunggu dulu si Upin ya. Kita bertiga ini harus mancing sama-sama. Gak boleh ada yang ketinggalan, teman-teman. Upin jemput si Upin itu, teman-teman. Itu dia si Upin. Yo, Upin, turun. Di sini. Sini, Upin. Oke, guys. Ya, ini hasil pancingan kami. Kami bakal makan ya, karena kami belum sarapan sama sekali, teman-teman. Ayo, guys. Ikan apa lagi di laut Kampung Durian Runtuh ini, guys? Oke, okay. Dalam air, apakah ada ikan, guys? Wow, waduh, ini apaan? Ikan besar banget, guys, teman-teman. Oh, Upin langsung mendapatkan, bukan, teman-teman, kayaknya ini adalah megalodon terbesar, guys. Wow, teman-teman, lihat megalodon. Upin memancing megalodon, teman-teman. Ya, gimana kalau kita akan
tangkap yang galau dengan dan kita akan makan dia guys. Ya, mereka sudah bersemangat guys. Langsung dapat satu megalodon. Apakah berhasil ditangkap? Oke, jika sudah ditangkap, kalian angkat pakai perahu. Teman-teman, aku juga guys langsung memancing saja megalodon ini, teman-teman. Oke, megalodon guys. Wow, besar banget ukuran megalodon. Megalodon ini guys. Teman-teman, oke, dapat. Oke, saya akan angkat. Bentar. Sudah berhasil guys. Boy dapat megalodon guys. Tapi ini kameranya tertutup ya. Bentar coba, coba saya akan turun dulu guys. Bentar. Megalodonnya sudah naik di perahunya aku ya. Teman-teman, coba lihat. Bentar gak kelihatan, teman-teman. Yeah, kami sudah cepat banget mendapatkan hasil pancingan kami hari ini, teman-teman. Wow, megalodon ternyata banyak banget di kampung Durian Runtu, teman. Ini adalah hiu terbesar di kampung Durian Runtu ya, guys ya. Yo, Upin sudah dapat kah? Aku sudah dapat megalodonnya aku, guys. Cepetan. Kalau sudah siap, kita langsung berangkat saja dan langsung membawa megalodon itu. Kita bakal masak, teman-teman. A few moments later. Guys, megalodonnya Boboiboy malah kabur. Itu dia, teman-teman. Megalodonnya aku lompat dari perahu ya. Ya, kita akan tangkap lagi, teman-teman. Tangkap megalodon, guys. Ini punya siapa megalodon ini? Kayaknya punya si Ipin ya. Ipin sudah dapat megalodon, teman-teman. Sudah dimuat pakai perahunya. Coba kita akan masuk ke dalam tubuh megalodon itu. Itu dia si botak Ipin, guys. Hai Upin, bentar. Dan saya bakal tangkap megalodon. Ya Upin, belum dapat kah? Upin, megalodon tadi mana? Boboiboy, megalodonnya lompat ke air. Wah, langsung lompat ke air ya ternyata, teman-teman. Ya Upin, kita akan menyelam saja ke dalam air. Ayo, berenang, menyelam guys, menangkap megalodon ini, teman-teman. Ah, dapat guys. Wow. Wih, besar banget, teman-teman. Oke. Bakal tarik. Ya guys, jadi di sini saya akan ambil dulu tanah supaya kalau menarik megalodon guys, saya berada di atas ya. Biar megalodonnya gak kesangkut di bawah tepi pantai guys. Oke. Ya udah cukup teman-teman. Jadi bentar guys. Di sini. Ya teman-teman, kemudian tinggal membuat tangga untuk naik ke atas itu ya guys ya. Sudah siap, saya bakal tangkap megalodon lagi guys. Megalodon, kamu bersiap-siap ya. Kamu bakal dipancing oleh Boboiboy ini. Ya guys, Upin sudah dapat megalodonnya. Upin, kamu berhasil. Kamu hebat banget Upin. Oh iya Boboiboy, megalodonnya aku sudah diletakin di perahu aku. Aku tinggal membawanya. Aku duluan dulu ya Boboiboy. Iya Upin, kamu duluan saja. Teman-teman. Oke, megalodonnya aku lepas. Bukan si Upin. Langsung membawanya lagi guys. Tuh dibawa ke perahunya yang itu, teman-teman. Kita kalian dulu si Upin, teman-teman. Ya Upin, kamu perlu bantuan gak? Boboiboy, gak usah. Oke. Dan guys, ini megalodon punya si Ipin kayaknya, teman-teman. Oke, aku belum dapat sama sekali megalodon guys, karena malah fokus kepada mereka berdua botak itu ya. Hai Pak Megalodon. Ya. Oke. Megalodon, kamu makan umpannya aku. Megalodon, oh dapat. Oke, dapat guys. Langsung saja saya akan atas permukaan laut teman-teman dan menarik megalodon ini guys. Megalodon dapat teman-teman. Saya bakal tarik dia guys di atas ini ya. Lepas teman-teman megalodon. Oke. Dapat teman-teman. Dan coba kita lihat itu si Upin sudah membawa megalodonnya di perahu guys. Aku juga guys, bentar. Tinggal punya aku guys, belum. Megalodon, kamu harus mau makan umpan. Oke,
Okay, dia sudah dapat makan umpannya aku, guys. Langsung saja. Bismillah, dapat Megalodon. Wow. Dapat, guys. Dapat. Okay, tinggal tarik. 1 2 3. Tarik. Wow, guys, dia sudah ada di daratan. 1 2 3. Bantuin Ipin, bantuin aku. Berat banget nih Megalodonnya. Guys. Wow, agresif banget nih Megalodonnya, guys. Okay. Dorong, guys. Yeah, dapat Megalodon Boboiboy, teman-teman. Okay, tinggal langsung saja kita akan muat ke perahu, guys. Ada enggak perahu di situ, teman-teman? Perahunya mana? Oh, ini ya. Guys, saya akan langsung saja naik perahu dan muat saja Megalodonnya aku, guys. Sudah dimuat, guys, tapi kameranya aku gak kelihatnya karena ada Megalodon, teman-teman. Yo, Pepen. Langsung saja kita akan berangkat ke kampung Jeruntu lagi, guys. Maaf ya, kameranya gak kelihatan. A few moments later. Ya, guys, itu si Ipin ya. Mana si Upin? Oke, itu mereka, guys. Sudah sampai kah? Teman-teman, coba kita akan turun dulu, guys. Wah, wow, sudah sampai, teman-teman. Ini dia di sungai kampung Jeruntu. Kami berhasil memancing Megalodon terbesar di kampung Jeruntu, teman-teman. Upin juga sudah ada di situ ya, guys ya. Oke, Upin. Langsung kita akan membuat mereka ke motor Supra ini. Teman-teman, Megalodonnya sudah kami lepas dari perahunya. Dan sekarang kami akan muat pakai motor Supra ya, guys ya. Teman-teman. Oke, kayaknya Upin Ipin sudah membuat Megalodon mereka, teman-teman. Oke, Megalodon sini naik. Oke, dia sudah naik, guys. Dan bentar-bentar saya akan turun dulu, guys. Dan lihat dulu Upin Ipin ya. Guys. Oke, itu si Ipin, teman-teman. Ipin, aku bantu kamu untuk menunjukkan jalannya yang benar, teman-teman. Oke, kalian duluan saja ya. Itu si Ipin, teman-teman. Ipin, lurus ke sini. Ke sini. Ini jalannya. Kata si Ipin gak kelihatan jalannya. Oke, kamu tinggal lurus saja, Ipin. Teman-teman, kemudian si Upin di mana? Upin. Ya, guys, itu si Upin. Upin, cepetan. Aku kasih tunjuk kamu jalannya. Lewat sini, ikuti nama aku, Upin. Oke, tinggal gas aja. Terus. Gas yang kuat. Oke, berhasil, Upin. Terus lewat tempat. Lewatinya tangga. Oke. Dan kamu tinggal ikuti saya si Ipin, Upin. Oke. Megalodonnya aku, guys, masih di bawah itu, guys. Langsung saya berangkat, teman-teman. Tuh, Megalodon. Sini. Kamu harus dimasak sekarang. Teman-teman sudah dimuat. Oke, langsung saja kita ke rumahnya Upin dan Ipin, teman-teman. Lihat aku ini ya. Ini si Boboiboy, teman-teman. Kita langsung menuju ke rumahnya Upin. A few moments later. Oke, teman-teman, kami sudah sampai di rumahnya Upin Ipin. Oke, itu si Upin. Upin, bentar. Oh, motornya sudah dimasukin, guys. Megalodonnya juga, teman-teman. Upin Ipin, teman-teman. Mereka sudah membawanya di rumah ya. Teman-teman, ini Megalodonnya aku juga. Langsung saya bawa juga ke dalam rumah, teman-teman. Oke, let's go, guys. Jalannya ke kelihatan. Kita akan lewat segi dari bawah sini ya. Jalannya, guys. Di mana sekarang? Ini, guys. Oh, ini tangganya, guys. Langsung ke dalam rumahnya Upin Ipin, teman-teman. Sudah sampai di dalam rumah, teman-teman. Jadi sebelum kita bakal bawa Megalodonnya di belakang rumahnya Upin Ipin, kita akan buatin dulu tempat bakarnya Megalodon, guys. Oke, ayo Ipin, kita akan buat satu tempat bakar Megalodon, teman-teman. Oke, aku bantu ukur dulu untuk ukurannya, guys. Oke, lebarnya dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, teman-teman. Oke, tinggal di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20, guys. Oke, Megalodonnya besar banget, guys. Oke, teman-teman. Ini dia tempat bakarnya. Seperti itu. Lalu, guys, di sini kita akan taruh tangga ya, teman-teman.
bakal letakin tangga di pinggiran tempat bakarnya, guys. Oke. Okay. Ya, Ubi Ipin taruh lagi apinya di dalam tempat bakar ini. Oke, okay, teman-teman. Dan Ubi Ipin juga sudah menaruh di dalamnya, guys. Oke, okay, bentar-bentar. Sisanya di sini saya akan tersedia dengan papan kayu ya. Oke, okay, begini saja, teman-teman. Wow, besar banget tempat bakarnya Megalodon, teman-teman. Oke, okay, Ipin berjuang. Ipin rela terbakar tuhnya demi membuat tempat bakarnya Megalodon, guys. Ini lebih besar daripada paus besar kemarin ya, teman-teman. Oke, okay, tinggal itu. Ayo, berusaha Ipin. Oh, Ipin berhasil, teman-teman. Ipin jadi gosong. Ya, sekarang kita akan langsung ya memanggil Megalodonnya, guys. A few moments later. Oke, ini dia Megalodonnya. Langsung kita akan taruh di bara api, teman-teman. Ayo, bakar. Bakar Megalodon, teman-teman. Pasti bakal enak banget nih. Makan Megalodon panas-panas, guys. Oh, sudahkah? Langsung masukin ke bara api, Upin. Teman-teman, bentar-bentar gak kelihatan karena tubuhnya besar banget, guys. Ini. Oke, sudah terbakar, guys. Wah, tinggal yang di belakang ini belum. Cepat tarik-tarik. Langsung dorong ke bara api, teman-teman. Lihat ini pemandangan Megalodon dibakar, teman-teman. Wow, lihat ini aroma Megalodon. Wangi banget, guys. Sudah lapar nih mencium aromanya Megalodon, teman-teman. Si Ipin guys, sedang bolak-balik Megalodonnya, guys. Oke, si Ipin sedang mengurus Megalodonnya supaya matang dengan sempurna, teman-teman. Kita akan lihat dulu. Ya, kasihan banget Megalodonnya. Megalodon, baru kali ini kami makan Megalodon, guys. Upin, kita akan lihat dari sini, Upin. Wow, ada yang sudah matang, guys, dagingnya. Lihat tuh, banyak banget, guys. Lama banget ya Megalodonnya mati, teman-teman. Mereka masih dimasak nih, dibakar. Wow, itu dia dagingnya. Nanti sebentar kita bakal makan, guys. Oke, okay, tinggal sisa satu ekor Megalodon, guys. Dan dimana Ipin? Ipin, kamu di mana? Wow, itu dia si Ipin, teman-teman. Dan Megalodonnya sudah menjadi kecil-kecil, guys. Dan ini dia daging Megalodonnya, guys. Ya, teman-teman, banyak banget dagingnya Megalodon. Ayo, ambilin. Itu dia, guys, tulang Megalodon lagi. Ipin, rela tubuhnya terbakar, guys. Upin, ambilin aku dagingnya. Upin, aku pengen makan Megalodon. Upin. Ya, Upin takut dengan api ya. Upin dasar lemah banget. Upin masuk ya. Oke, aku bakal mengambil daging Megalodon, guys. Bismillah, semoga dingin ya. Semoga dingin. Ah, dapat Megalodon, teman-teman. Ah, panas. Oke, Upin, kamu ambil sendiri daging Megalodon kamu. Ambil. Upin. Susah banget ya didorong. Teman-teman, ini dia ikan Megalodon, teman-teman. Sudah banget, guys. Dan daging Megalodonnya, guys. Wow, wih, ambilin dagingnya. Bisa. Dagingnya, guys, lebih banyak daripada daging paus kemarin ya, teman-teman. Dan dagingnya enak banget, teman-teman. Oke, siapa nih udah pernah makan Megalodon? Coba komen di kolom komentar ya. Di bawah Ben OPP sudah memakan Megalodon, teman-teman. Dagingnya enak banget, guys. Sampai-sampai kami bertiga gak berhenti makannya, teman-teman. Oke, okay, Megalodonnya, guys. Apa ya? Masih banyak lagi dagingnya. Kita akan ambil lagi semuanya. Ayo, bakar. Walau tubuh kita terbakar, kita harus mengambil Megalodonnya, teman-teman. Oke, okay, guys. Ya, oke, okay, kita akan ke depan rumah Ubi Ipin. Hari ini kita sudah selesai memancingnya. Kita dapat pancingan sangat luar biasa, guys, yaitu Megalodon terbesar di kampung Durealonto, teman-teman. Oke, okay. Berapinya masih nyala, nanti kita bakal matiin ya.
Ya mereka ketagihan banget makan megalodon. Upin gimana rasanya? Ubi, enak banget rasa megalodon ini. Oke Upin, gimana rasanya Upin? Ubi, lumayan enak juga. Aku suka. Yo guys, jadi petualangan kami sampai sini saja teman. Kami memancing megalodon di kampung durian runtuh teman. Oke guys, so thank you udah nonton video sampai selesai teman-teman. Jadi jika kalian suka video, jangan lupa kasih like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.